Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ketemu dengan channel KK Bonsai. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dilimpahkan oleh Allah kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup ini dan menjalani segala persoalan dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita berada di lahan ground Belah Utara. Kali ini kita akan seperti biasa ya, di sini kita bukan membuat tutorial, kita hanya sekedar berbagi pengalaman kami untuk mengisi konten kita tentang kegiatan kami di lahan grounding. Kali ini kita akan mencoba memecah batang kimeng ini. Kebetulan pohon ini belum diproses ya, masih utuh, belum sama sekali. Maaf ya, video ini bukan untuk para senior-senior kami. Ini hanya sekedar berbagi tentang belajar kami untuk memproses buah bahan bonsai kimeng ini. Langsung aja di sini kita lihat akar-akarnya. Akar-akar yang besar, yang dominan kita potong. Biar untuk mempercepat pertumbuhan akar-akar yang kecil-kecil untuk menyeimbangkan proporsional kaki-kakinya. Kita berusaha ikuti arah gerak dasarnya, pecahannya, alurnya, biar nampak lebih natural. Untuk bahan kimeng yang berada di lahan grounding seperti ini, kita nggak usah takut ya teman-teman. Insya Allah tetap hidup selama kelembaban tanahnya selalu kita jaga. Tapi dengan syarat kita harus lihat dulu kesuburan. Lihat pohon ini kan subur teman-teman. Insya Allah kalau kondisi pohon subur itu untuk kita memprosesnya, untuk membelah, memecah ataupun menepuk, memelintir seperti apapun, insya Allah tetap hidup. Kita hantam aja langsung sebelah sini, nggak masalah teman-teman. Di sini kami bukan memberi pelajaran, tapi ini kita hanya untuk sekedar isi konten kegiatan kami. Mubadir kalau nggak kita videokan, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Niat kami hanya sekedar untuk berbagi. Syukur alhamdulillah jika ada manfaatnya teman-teman yang sedang belajar ya, para pemula. Coba
kita akan pecah satu lagi ya. Sebelah sini kita akan coba pecah lagi. Ini kondisi pohon kalau nggak di apa kasih tiang udah nggak bisa berdiri. Kita nanti kasih penyangga. Kita coba pecah satu lagi sebelah sini. Ini sebenarnya kita harapkan untuk tangaran pertama, tapi kalau nanti nggak bisa selamatkan kita potong aja nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa menyusul kemudian hari. Oke ya sama teman-teman, seperti inilah kegiatan kami sekedar berbagi pembelahan batang ficus microcarpa atau kimeng ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman yang menonton dan membantu kami untuk like, komen, dan subscribe kan balasan yang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi untuk sharing pengalaman bisa kasih komen di bawah ini. Kritik dan saran yang membangun kami ucapkan terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.